Hello, bertemu kembali dengan Mami Zia. Hari ini Mami Zia nak masak daging janik campur dengan kubis. Bahan kita adalah bawang merah dan bawang putih, secukup rasa, minyak dan air. Sekarang kita nak potong kubis dululah. Potong kubis dulu. Potong. Lepas potong, kita nak cuci nanti. Okey, sekarang kita dah habis potong kubis. Sekarang kita nak potong bawang. Nanti kita cuci dia. Kita potong bawang merah. Okey, sekarang kita nak cuci kubis dulu yang telah dipotong. Stay tuned guys. Okey, kita dah siap cuci kita punya kubis. Sekarang kita nak hidupkan api. Kita nak masak dia. Tunggu kuali panas. Okey, kita masukkan minyak secukupnya. Untuk kita tumis kita punya daging dulu. Okay, tunggu minyak panas. Nanti kita nak masukkan bawang. Stay tuned guys. Masukkan bawang merah dan bawang putih. Okay, kita gaul dia sampai naik bau hingga kekuningan. Gaul dulu. Lepas tu kita nanti kita nak masukkan kita punya daging janik. Tunggu bawang kita naik bau dan kekuningan. Bawang kita sudah kekuningan dan naik bau, kita masukkan daging janik kita. Kita goreng daging dulu. Tunggu daging kita ni masak, baru kita masukkan kita punya sayur. Okay, sedikit guys. Sekarang kita nak gaul kita punya daging. Dia pun dah pecah minyak. Bau pun dah naik. Sekarang kita masukkan secukup rasa. Gaul lagi. Gaul dia. Dan kita nak masukkan kita punya sayur kubis yang telah dipotong dan dicuci. Hai. Gaulkan sampai di sebati. Tak dah ni. Okey, sekarang kita nak rasa. Tutup api dulu. Kita punya sayur pun dah masak. Sekejap lagi saya nak masak apa tu? Apa nama dia, sayur satu lagi. Okey. Kita nak masukkan dalam ni. Sekarang saya nak masak pucuk manis.
sayur kita kubis tadi dah masak. Sekarang kita nak masak pucuk manis campur telur. Hari ni kita makan sayur-sayur. Sekarang kita potong bawang dulu. Sekarang kita hidupkan api, tunggu kuali panas. Kita masukkan minyak. Okay, kita masukkan minyak secukupnya. Minyak dah panas, kita masukkan bawang merah. Okay, kita garu sampai kekuningan. Sampai dia naik bau. Kita punya bawang pun dah naik bau dan kekuningan. Sekarang kita masukkan sayur kita. Masukkan dengan air-air sekarang. Okey. Kita kau dia. Tahu dia, kita terus masukkan secukup rasa. Sayur-sayur ni tak lama masak, sekejap je. Sekarang kita masukkan telur. Kita masukkan 2 biji telur. Jangan gaul dulu eh. Tunggu telur dia masak sikit-sikit lah. Okay. Kita biarkan dulu. Biar telur dia masak. Apa tu nama ni? Panjang-panjang gitu. Sekarang kita gaul. Kita punya sayur. Ini kesukaan anak-anak saya. Sayur cangkuak kekitai. Anak kukak mama kata. Okey, kita tunggu dia. Telur dia tu dah masak. Sekarang kita nak rasa kita punya sayur pucuk manis. Sedap. Okey, kita tutup api. Dah masak dah. Kita masukkan dalam bekas ni. Nanti kita makan sama-sama. Hari ini kita makan sayur sahaja. Okey, kita punya sayur pun dah masak. Saya masak 2 jenis sayur. Jangan lupa like, comment and subscribe Mami Zia. Bye bye. Makan. Mama letak. Letak minyak sekejap sari tau. Udah ada maya pengawak. Tidak apun semayang. Tidak makan. Tidak apun semayang. Makan. Kita itu aja me. Kayak weh ngau kami. Makan, makan. Ini lawak. Sayur main tau ya. Sayur orang kena daya. Biar bisa. Anak kita apun ngau kembali ya. Semayang. Makan, kita makan. Ambil warna lo. Itu sedap lawak. Nama lawak sedua rai. Cebel, Mami Zia. Nama tau rendang kan? Rendang ada sayur-sayur. Ada sayur, ada ni sayur. Kakak, mama lo. Campur ayam buah. Cuk manis. Tauhan, tau. Tau nak tau.
ada mandawak. Iya, mandawak tadi. Apa? Babi kisal. Babi kisal. Kisal makai deh nak. Ini masa Icabel. Ini Abu Family. Ini Mami Zia. Ini Ibu Jelawai. Ah, ini dia. Tau. Ngan kena ampek tu tadi. Sedap man tu tadi. Siapa man buat dia? Family Ambun. Ini si puak mana tadi korang ah? Ah, si puak. Maka kena mau tu dah. Ya, syukur petang ini boleh makan KFC. Saya ada banyak KFC. Rezeki jangan ditolak. Anak-anak nyabai ada si puak nampek tau. Ya, baik dah pun kami dulu makan kentang ini. Ini yang kia. Ambil dulu ngan dek ni. Ana nyabai au nanti dah. Nah. Lisa, dekat makan kentang. Nah, dah ini. Lisa, dekat makan kentang. Kentang. Felicia. Aku jawab dulu dia tahu. Ya. Ya, ada apa lagi? Ya, dekat tengai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Kita orang makan.